Daily vlog yang ke-6. Ya, pagi ini gue mau jogging kurang lebih 5 kiloan. Oke, ini alun-alun Kota Bogor, teman-teman. Alun-alun punya fasilitas jogging track sama tempat olahraga tuh. Nah, ini dekat sama Angkot Jokopi di sana. Dekat banget. Jadi pagi ini kita keliling lagi kurang lebih 5 kilo buat jalan. Gimana nih, udah hari ke-6 nih gua nih nge-vlog harian. Gak tahu apakah bisa konsisten 30 hari vlog. I don't know. Ya udah, kita coba ya selama 30 hari ke depan. Oke, lanjut. Udah 1 kilo. Ini gua lagi lewatin jalan Kantor Batu, teman-teman. Ini salah satu spot favorit kalau gue jalan pagi. Ini dia, melewatin rel kereta. Ya, rel kereta ini arah Bogor Sukabumi nih. Ini stasiunnya nih. Ini Bogor Pledang tuh. Ya. Biasanya gue suka foto-foto dulu di sini nih, ambil spot buat foto tuh. Kan? Cakep banget kan? Ini dia. Ini biasanya gue jalannya ke sini, arah sini. Nah, ini dia. Walaupun banyak sampah ya kan, sudut-sudut Kota Bogor. Nah, di situ nanti ada bangunan tua nih. Seru. Oke, ini dia nih bangunan tuanya. Woi, keren kan? Legend banget ini. Alright, capek. Kita mungkin mau naik ke atas atau ke bawah ya. Ini ketembus jalan gereja itu ke Pledang. Kayaknya lewat jalan gereja aja deh. Biar langsung muternya ke Surken gitu. Di sini juga banyak bangunan tua yang gue juga suka nih. Udaranya juga cakep, asik banget, seger banget. Matahari juga wah menyinari begitu jelas. Ya, di situ ada tempat kulineran. Tapi kayaknya kita gak mampir kan. Bener aja, rugi dong. Di situ tuh rame tuh. Ini pagi-pagi nih suka ada orang kulineran di sini. Tuh. Tempat makan nih, kuliner nih pagi-pagi ini, bangunan juga tuh. Wah, keren. Ini dia nih kalau pagi-pagi mau sarapan. Wah, sayangnya gua enggak. Oke, kita lanjut. Mampir ke toilet estetik dulu. Tuh. Toilet estetik. Oke. Di Surken, Gang Roda. Nah. Ini jalur jogging. Jalur jogging gua hari-hari. Jadi sebelum nemuin tempat ini, tempat yang Expert Surken, ini memang jalur jogging gitu. Jadi pas gue lihat, ya lucu banget tempatnya, estetik gitu ya, bangunannya juga punya historical gitu ya. Dan ternyata pas gue tahu dia bangunan tuh dari 1890, wah gila men. Jadi berusianya udah 100 tahun lebih, wah gila. Nah, sekarang kita mau lewat mana ya? Kita lewat belong aja, nyebrang, ya gak? Lewatin gang kecil, teman-teman. Ini tembusnya kayaknya ke jembatan Otista kayaknya. Lewat aja nih, kemana jalurnya. Wah, ternyata jalan buntu. Masa gua kudu nyebur ke sana? Oh, itu dia jalannya tuh. Jembatannya tuh, guys. Gue pikir ada jembatan ke sini. Mana ya? Oke, salah jalan. Kita balik lagi. Ternyata gue yang udah sering belusukan ke gang-gang aja masih belum tahu ternyata jalannya jalan buntu. Let's go. Oke, akhirnya keluar juga dari labirin Kota Bogor. Ini
kondisi di jembatan Otista. Teman-teman, situasi seperti ini. Oh, kita kedapatan pemandangan Gunung Gede. Woi, cakep. Cakep ya. Bogor itu diapit sama dua gunung, view-nya. Gunung Gede sama Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salak. Tapi Gede Pangrango bisa dibilang dia tiga gunung jadinya ya. Bayangkan kita kan sukanya dua gunung. Ini dikasih tiga. Aduh, indah banget. Oke, ini Otista. Jembatan yang dibangun oleh Pemkot Bogor di bawah kepemimpinan Pak Bima Arya, diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Nah, itu merubah bottleneck di sana menjadi apa neck tuh? Lurus neck ya. Oke, kita lanjutin jogging kita. Lari guys, larinya pas direkam kamera aja. Ya, kalau udah nggak direkam, jalan kaki aja guys ya. Oh dia tuh Bujang. Ibu mau dong? Mau dong. Beras kencur. Aduh, luar biasa nih. Udah lama nih nggak minum jamunya si ibu. Hah? Mantap. Bu, puntung tangan kiri. Beras kencur. Segar banget, guys. Jahe. Iya. Ini berapa, Bu? Biasa. Berapa? 4.000. Punten, Bu. Saya lebihnya udah buat Ibu. Makasih, Bu. Oh, lanjut lagi ya, let's go. Lanjut lagi, lari lagi. Lagi ngejar target guys, buat hard kuliner Indonesia. Oke, tuh tagline Bogor tuh Bogor berlari. Bogor berlari, tagline-nya. Makanya kota Bogor berlari guys. Kira cuma jargon doang. Tapi ternyata beneran men, beneran berlari kota Bogor. Gokil ya, yang kita ya. Masya ini Allah. Ketemu sama ponakan aku. Oh iya, namanya Mbak Maya ya. Iya. Mbak Maya, nanti kita mau ngopi kan? Iya boleh. Nanti dibikinin. Saya dibikinin apa kopi tangannya owner yang terkini yang sudah Bogor. Terkekinian katanya se Bogor guys. Kekinian guys. Aduh. Kita coba ya hasil kopinya gimana? Boleh. Saya review lah. Boleh. Jadi kita arti. Lanjut jalan nih. Oke, boleh. Ya. Atau mau lari? Ketemu followers audience Akoljo, Mbak Maya namanya. Dia suka join live IG. Terus sekarang kita mau ke pusat, gue mau bikinin kopi buat dia langsung. Request dia katanya, by Uncle Joe kopinya. Jadi sekarang mau menuju ke Uncle Joe kopi. Ini udah 5 kilo ya. Oke, bentar lagi kita nyampe ke sana. Oke, gue udah beres jogging teman-teman. 6,5 kilo.
sekarang gue mau ngopi dan agenda gue hari ini gue mau ke Cijeruk ya, melihat progres pekerjaan, ada kerjaan listrik juga yang harus diinstalasi, dan malam gue diundang sama Pak Wali untuk ya mungkin malam perpisahan gitu ya. Hari ini hari terakhir Pak Wali dinas bertugas, teman-teman. Jadi suatu kehormatan gue diundang, dan kita lihat aja nanti agendanya sepanjang hari ini. Thank you ya. Udah selesai di sini tadi, ngambil beberapa stok foto sama ngasih material buat yang kerja. Kayaknya gue harus balik karena nanti malam gue mau ada ketemu sama Pak Wali ya, diundang ke Balai Kota buat mungkin perpisahan kali ya, karena hari ini terakhir Kang Bima menjabat. Menyedihkan, tapi ya udah, kita perlu siap-siap. Itu dulu ya, see you. Di ruangan Paseban Sri Bima. Dinner kita. Dinner di Paseban Sri Bima. Kantor Wali Kota Bogor. Suasananya seperti ini. Tuh, Tif. Wow. Wow. Ini kantor kok. Oh. Siapa tahu jadi wali kota. Ayo, jangan. Hah? Mau jadi apa? Pengusaha. Yuk, foto sini. Iya, foto. Soalnya lapang pandang. Blok. Alhamdulillah beres. Alhamdulillah beres. Ada beres. Terkatuh. Terima kasih. Ini momen terakhir, 3 jam setengah lagi ya, kita akan menanggalkan semua perangkat dan kewenangan sebagai wali kota. Jadi kehormatan bagi saya di ujung ini, saya diberikan kesempatan untuk yang terakhir kali sebagai wali kota dapat enggak, Dam? Dia lagi di pojok. Dapat enggak? Dari sini, Dam. Ada cahaya dikit. Alright, teman-teman, begitu vlog hari ke-6, teman-teman, daily vlog gua. Semoga kalian bisa dapetin ya inspirasi mungkin ya. Tapi anyway, teman-teman, nggak ada yang spesial kan dalam kegiatan gue sebagai pemilik kedai kopi ya, 8 outlet. Gimana? Biasa-biasa aja kan? Nggak ada yang spesial kan? Ya, kalau gue yang sederhana ini aja bisa, kalian juga bisa, pasti gue yakin ya. Semangat buat yang merintis usaha, apapun posisi kalian, kalian pasti bisa mencapai berbagai hal di hari-hari mendatang. Oke, gua rasa gitu aja. Sampai ketemu di vlog ke-7. Bye.